kerajaan tak minta pun, tapi rakyat-rakyat marhaen ini memberikan derma kepada kerajaan Pakatan Harapan untuk menentukan kerajaan yang baru dibentuk dapat membina sebuah kerajaan yang baik. Ini pengorbanan rakyat tanpa diminta, sukarela mereka menubuhkan Tabung Harapan Rakyat jutaan ringgit walaupun tak cukup nak bayar hutang ditinggalkan oleh Najib, tetapi itu menandakan bahawa rakyat amat gembira dengan kerajaan baru yang kita tubuhkan. Dalam masa yang sama, menteri-menteri yang baru dilantik mengumumkan mereka memotong gaji 10%. Bagi itu ikhlasnya kerajaan Pakatan Harapan yang dibina oleh mandat rakyat. Berbeza pada hari ini, kerajaan yang dirampas, kita dapat lihat sendiri saudara. Adakah rakyat dapat merasai kegembiraan seperti mana kita rasai? Tak ada saudara. Kita dapat lihat mereka seperti biasa. Tak rasa pun sebab mereka tahu mereka tidak dapat menikmati kegembiraan itu kerana mereka tahu kerajaan yang dibentuk ini adalah kerajaan yang dirampas. Kerajaan yang dibentuk ini bukan kerajaan yang dipilih oleh rakyat, tetapi adalah hasil daripada pengkhianatan-pengkhianatan beberapa wakil rakyat. Di antaranya adalah pemimpin-pemimpin yang kita pilih, yang kita letakkan mereka untuk menjadi suara kita, tetapi mereka berkhianat. Saudara, yang paling malang sekali apabila kerajaan yang khianat ini dibantu dan disokong oleh Parti Islam Semasa. Saya nak sebut di negeri Terengganu ini kerana Presiden PAS berada di negeri Terengganu. 2 bulan yang lalu, dia boleh katakan tidak ada pintu belakang. PAS tak setuju dengan pintu belakang. Islam tak reda dengan kuasa yang diambil dari pintu belakang. Hari ini keluar dalam harakah mereka mengatakan, oh boleh, itu Nabi Yaakob. Nabi Yaakob berpesan kepada anaknya, masuk kota boleh ikut mana-mana pintu. Ada saja dalil saudara. Apabila kerajaan Perak dirampas, apabila kerajaan Perak dirampas pada tahun 2008, bagaimana PAS kata? Bagaimana hukum yang diberi oleh PAS? Orang-orang PAS bersolat hajat, mereka mendoakan supaya kerajaan Perak dirampas oleh UMNO tahun 2008 itu dilaknat oleh Allah. Makan gaji buta, kata PAS masa itu. Masa itu fatwanya haram. Ketika itu, tahun 2008, sewaktu Wabi Nizam dijatuhkan dengan secara khianat. Sebelum itu, pada tahun 1961, di negeri Terengganu ini pun, di negeri Terengganu ini, kerajaan PAS juga ditumbangkan dengan pengkhianatan. Waktu itu pun PAS tahu bahawa kerajaan PAS tumbang hasil daripada pengkhianat-pengkhianat. Tetapi tahun 2020 ini, PAS bersama dengan pengkhianat itu untuk menjatuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Sebab itu saya katakan bahawa PAS tidak boleh lagi mendakwa mereka Parti Islam Semasa. Mereka boleh berhukum ikut apa yang mereka mahu. Untung pada mereka halal, rugi pada mereka hukumnya haram. Inilah PAS. Kita banyak kali melihat beberapa pandangan-pandangan PAS sebelum ini yang ternyata mereka dulu mengatakan haram, kini halal. Untung pada mereka hukumnya halal. Sebab itu saya menyeru Terengganu, Terengganu khususnya dan Kelantan, termasuk juga di Pahang, di mana 3 negeri ini adalah 3 negeri yang mempunyai kekuatan PAS yang paling kuat, kerana di situ terdapatnya masyarakat Melayu paling ramai. Mendengar ceramah ini dengan hati terbelahan. Ialah pemat Perintah Majlis Akan Tentera tahun 1972 menerangkan dalam bab 3 di bawah seksyen 7 bahawa tentera sebenarnya boleh mendengar ceramah politik. Yang tak boleh, mereka berceramah. Yang tak boleh, mereka tanpa poster. Yang tak boleh, mereka bergerak aktif dalam parti dan menjadi ahli parti. Kalau datang dengar macam mana SP dengar ceramah, ada bersama. Dengar, timbangkan, kena buat pilihan. Ini tak ada. Kalau dengar ada askar nak pergi, ada tekanan. Macam-macam tekanan. Kapan akan saya dikorentin? Kerana mendengar ceramah, gerak sangat dengar ceramah. Dikorentin, macam aku jangan besar. Kalau tak mahu bagi askar menyokong pemangkang, buat undang-undang bahawa askar dan polis tidak boleh mengundi. Buat undang-undang, tentera dan polis tak boleh mengundi. Mana kerajaan yang menang, itulah kerajaan kamu. Kita pun tak kacau, korban tak boleh wujud. Kalau dah askar dan polis tak boleh mengundi, masalahnya kamu suruh dia mengundi. Tapi kamu tak boleh bagi dia dengar maklumat di pihak yang lain. Di Kuantan, Najib dah masuk.
Zain Amidi dah masuk ke baru ni, juga RMB berkempen dalam dewan. Dalam Facebook baru ni pula ada lagi BB9 di KMC Kamat, satu surat keluar di tengah-tengah waktu UMNO hantar kepada Panglima di kem tu, minta masuk, ada pas program UMNO nak buat dalam kem, tak ada dangdut lagi. Tapi saudara, malangnya apabila kita jadi tentera mengangkat sumpah untuk mempertahankan kedaulatan raja-raja ini, tapi pada tahun 1993 bagaimana institusi raja ini dilanyak habis-habisan, kita sebagai tentera yang kesumpah tak mampu buat apa-apa. Kita tak mampu. Bermula tahun 1993, bagaimana institusi raja ini dipijak-pijak oleh siapa? Oleh UMNO, bukan DAP. Tahun 1993, bagaimana media-media memaparkan raja-raja, hebahkan harta raja-raja ketika itu, pindaan pelembaga, pindaan untuk mengambil alih kuasa raja-raja oleh Mamak Kuti tahun 1993. Pada ketika itu ramai yang bersetuju sebab masa itu kemungkinan ada beberapa masalah untuk satu dua raja, tapi kita mahu kuasa raja diambil diberikan kepada rakyat. Tapi apa yang berlaku, kuasa raja diambil diserahkan kepada Mamak Kuti pada tahun itu. Dan pada tahun itu jugalah bagaimana di negeri Kelantan mereka menabalkan Sultan Kelantan di Ketereh, Tengku Ibrahim ditabalkan sebagai Sultan Kelantan pada ketika Sultan yang sebenar masih berada di istana. Begitu sekali mereka menghina raja. Tapi apa yang kita sebagai warga tentera boleh buat? Tak boleh buat apa, sebab kuasa raja telah diambil oleh Mahathir Kuti pada ketika itu. Kita lupa sumpah kita nak pertahankan raja. Sumpah juga yang berlaku tahun 2008, bagaimana di Terengganu mereka membawa spanduk menggelarkan Sultan sebagai binatang hanya kerana Sultan tidak redha perantikan Idris Yusof sebagai Menteri Besar. Mereka merusuh daripada istana, menggelar Sultan Terengganu sebatu itu menjadi tenagung sebagai binatang. Kita warga tentera tak boleh buat apa, padahal dalam sumpah kita masuk tentera, saudara. Kita nak pertahankan raja, tapi kita tak mampu. Sebab itu Pakatan Rakyat memikirkan bahawa cukuplah warga-warga tentera ini diperkudakan oleh UMNO dan Belasan Nasional. Hari saya hantar surat itu, sekumpulan anti Linus berada di mahkamah bersama dengan penyokong-penyokong Linus untuk nanti keputusan di mahkamah. Beliau kata pada saya, kamu lihatlah hari ini, dia kata. Hari ini semua anggota polis pergi ke mahkamah. Sebab apa? Sebab ada orang Cina kononnya nak menyelamatkan negara kita. Logik tak pada akal kamu, dia kata, nak menyelamatkan negara kita ini, Cina saja yang sayangkan Malaysia. Mana orang Melayu? Dia kata. Ini mainan politik. Dia tanya saya, kamu mahu ke DAP perintah negara ini? Saya tak jawab apa pun. Sebab pertama sekali saya fikir kalau saya berbalah politik di situ, dah tentu surat saya akan ditendang. Dan malam ini kita tak boleh ceramah. Saya senyum, saya dengar dia cakap. Kemudian dia kata, saya pegawai polis. Saya bekerja, saya pegawai. Saya tahu macam mana Cina DAP ini kalau kamu beri kuasa pemerintah negara. Saya mana nak beritahu saya tentera. Saya pun kalau dah mati, saya nak jawab. Kalau kamu DSP satu crown, kamu boleh kata Cina akan merintah negara ini. Saya nak tanya, bagaimana Dato' Fauzi, orang nombor tiga dalam negara berada dalam PAS, adakah Dato' Fauzi mahu Cina merintah negara Malaysia? Takkan satu crown dia boleh kata saya pegawai, saya tahu. Jangan bagi peluang pada Cina merintah negara. Tetapi bagaimana dengan Dato' Fauzi yang adalah menjadi ketua pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, orang nombor tiga dalam PDRM, takkanlah dia nak gadai negara ini kepada Cina. Inilah mainan politik. Walau bagaimanapun kita berterima kasih kepada Pegawai Kesempatan ini, walaupun dia dah cuba brainwash saya dari pejabat itu, tapi malam ini kita dapat mengadakan majlis. Mudah-mudahan ada wakil datang pada malam ini boleh menyampaikan jawapan balas saya kepada dia. Antara memorandum yang kita tuntut sekiranya Pakatan Rakyat Pemerintah adalah bagi
bekas-bekas tentera yang tidak berpencen. Kalau baru-baru ini mereka mendapat 1,000 one off untuk bekas tentera yang tidak berpencen, ini memperlekehkan bekas tentera sebenarnya. Sebab kalau tuan-tuan masih ingat bagaimana bekas kemas yang hanya berkhidmat 5 tahun saja mereka dapat one off 3,000. Tapi kalau tentera yang tidak berpencen berkhidmat 10 tahun, 15 tahun, mereka hanya layak dapat 1,000. Apakah tugas kemas ini lebih hebat daripada bekas tentera? Kita tak cemburu dengan kemas. Tetapi apalah salahnya dinilaikan kembali perjuangan bekas-bekas tentera ini? Saya membuat memorandum bukan untuk diri saya. 80% daripada memorandum itu adalah untuk anda yang masih dalam perkhidmatan. Sebab memorandum itu dikaji oleh kawan-kawan saya. Sehingga baru-baru ini kawan saya disuruh siasat 2 hari kerana membantu saya untuk menjaga kebajikan warga tentera ini. Sehingga mereka dikuarantin seolah-olah mereka penjenayah. Seolah-olah kawan saya inilah yang membeli kenderaan RIV berharga RM610,000 yang ditegur oleh Sultan Johor. Zaid Hamidi sampai hari ini, saudara. Zaid Hamidi sampai hari ini tak bagi tahu kisah RIV, sebaliknya dia sibuk dengan kisah Nur Izzah. Kereta RIV berharga RM150,000 dibeli oleh Kementerian Pertahanan di bawah rejimen negara khas dengan harga RM690,000. Itu baru CBG. Kita warga tentera di sini, mana tuan-tuan yang masih lagi berkhidmat, mesti tahu apa yang berlaku dalam perkhidmatan. Perkara rasuah bukan hanya berlaku dalam polis. Perkara rasuah bukan hanya berlaku di dalam jawatan kastam. Tetapi perkara rasuah juga berlaku dalam ATM. Itu Isa Samad masuk. Tapi kita harapkan Mahathir untuk meneruskan reformasi. Tak boleh saudara. Mahathir ni diktator. Tak pernah berubah. Diktator mana pernah mana pernah setuju dengan reform. Musuh bagi diktator adalah reformasi. Sebab itu Mahathir tak mampu menjadi Perdana Menteri yang baik untuk kita. Walaupun kita bentangkan dia kapet merah menjadi Perdana Menteri. Dia datang di penghujung-penghujung, di waktu kebangkitan rakyat, di waktu rakyat memberikan kepercayaan kepada Perkhidmatan Harapan, Mahathir datang bersandiwara menunjukkan kepada kita konon-kononnya dia dah berubah. Maka kita angkat dia menjadi Perdana Menteri. Kita ingatkan dia dah penghujung usia ni, dia naklah bertaubat. Sebab itu kita bagi tempat kepada dia. Bukan setakat tempat. Macam rumah, kita bagi masuk, kita dah buat rumah cantik. Kita bagi Mahathir masuk, duduk dalam bilik utama. Kita pun duduk kat dapur sikit. Bagi dia. Lepas tu apa dia buat? Dia duduk dalam bilik ni, dia bakar rumah. Dia bakar rumah, dia belah. Kita kena bina rumah baru. Kita kena bina rumah baru. Dan ada juga suara-suara pimpinan kita kata, eh panggillah Mahathir masuk balik. Ini yang pening. Ini yang pening. Biarlah kita di rumah kecil. Boleh. Biar rumah kita kecil asalkan aman. Daripada rumah kita besar hari-hari bergaduh dalam rumah. Calonnya MSC bukan UMNO. Ini pakcik-pakcik, makcik-makcik ni. Yang dengar. Bukan UMNO. MSC. Calon dia. Daripada Perikatan Nasional, calon dia daripada parti depan. Daripada parti PAS. PAS pun dah tak berani. PAS pun dah tak berani nak guna logo dia. Nak kibar bendera dia. Dah berapa tahun dah saya tengok bendera PAS tak berkibar. Berapa banyak pelayar kecil yang PAS tak terlibat. Dulu, kalau bendera PAS ni ibarat macam satu macam panji-panji suci. Hebat bendera PAS. Tapi dah berapa lama dah pelayar kecil PAS tak masuk bertanding. PRK dia tak masuk bertanding. Apa kerja orang PAS? Dia kibar bendera UMNO. Kibar bendera Dacin. Berlaku PIN negeri ni pun, dia tak kibar bendera dia. Dia kibar bendera Perikatan Nasional. Jadi saya nak bagi tahu pengundi-pengundi, jangan keliru. Calon Perikatan Nasional itu adalah parti PAS. Parti PAS tu apa? Parti Islam Malaysia. Apa yang dibuat dalam kerajaan untuk menegakkan syiar Islam? Kita nak tanya kepada pengundi. Saya nak tanya kepada warga Tenggaru. Apa kebajikan dan syiar Islam yang dibawa oleh parti PAS sepanjang dia menjadi kerajaan? Apa yang dia sebut suatu kita jadi Perkhidmatan Harapan dulu? Apakah dia laksanakan
apa yang disebut sewaktu PAS jadi pemangkang. Kes Adib dia membisu. Kes Adib dia membisu. Dah tak sebut dah kes Adib. Hudud jauh sekali lah. Kenyataan terbaru Haji Hadi kata, hukum hudud tak boleh buat sebab bercanggah dengan perlembagaan. Benda ni, alasan ini dah digunakan oleh mendiang Kapasing puluhan tahun dulu. Ini alasan mendiang Kapasing dulu dalam DAP menentang hudud. Kapasing dah sebut hudud tak boleh laksana kerana bercanggah dengan perlembagaan. Nak buat hudud kena pindah perlembagaan. Nak pindah perlembagaan kena 2/3 majoriti. Hari ini baru Haji Hadi tersedar daripada tidur. Baru terbangun daripada tidur. Oh, rupa-rupanya hudud tak boleh buat. Rupa-rupanya hudud ni bercanggah dengan perlembagaan. Kalau kita buat pun belum tentu UMNO sokong, dia kata. Maka oleh kerana itu tak payah buat hudud. Kalau tak payah buat hudud, mana dia RU355 yang Haji Hadi bawa kat parlimen tu? Dulu masa dulu dia bawa, tiga kali dia bawa, tiga kali dia pindah, tiga kali dia tangguh. Hari ini dia jadi kerajaan. PAS pernah jadi menteri undang-undang. PAS juga pernah menjadi menteri agama. Hari ini PAS jadi menteri agama. Timbalan dia pun daripada PAS. Kenapa dia tak buat, saudara? Sebab memang bukan matlamat PAS untuk menegakkan Islam negara ini. Tujuan PAS adalah untuk mendapatkan kuasa dan kedudukan. Sebab itu dia boleh kencing UMNO hari ini. Waktu dia susah dia dakat UMNO. Bukan main sayang dia dengan UMNO. Berpeluk-pelukan dia dengan Zahid, berpeluk-pelukan dia dengan Najib. Di dalam bangunan PWTC, lebih-lebih PAS pun menyanyi lagu Bersatu. Lagu UMNO lah. Pandai dapat nyanyi. Berpeluk dengan Najib, berpeluk dengan Zahid. Masa tu lupa kluster mahkamah. Masa tu punya baik. Kemudian bila ada peluang untuk jadi kerajaan, dia tinggalkan UMNO dan dia boleh kata pula UMNO ini kluster mahkamah. Tak mudah, saudara. Kenapa kena rampas? Kenapa perlukan mengadakan perkhianatan sedemikian rupa? Kerana mereka tahu bahawa kerajaan PH ini pada satu ketika yang terpaksa menyerahkan campur kepimpinan kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ini yang mereka khawatirkan. Ini yang mereka bimbangkan. Kerana bagi mereka, kepimpinan negara kalau diterjaui oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim, maka perasuah-perasuah tidak akan dapat mencari makan di bumi Malaysia ini. Yang penting maklumat. Kebanyakan orang tak dapat maklumat, sebab itu mereka salah buat pilihan. Sebab itu kebanyakan yang masih lagi tegar UMNO ini adalah saluran satu dan saluran dua. Yang gigit mie pun tak putus. Orang macam ni memang masalah. Tapi nak salahkan mereka tak boleh. Sebab mereka tidak boleh nak buka internet dan sebagainya. Tetapi kita sebagai anak, kalau ada ibu dan ayah kita yang masih kurang mendapat maklumat, bertanggungjawab, kita harus bertanggungjawab untuk menyatakan kepada ibu bapa kita tidak ada lagi isu perkauman dalam negara kita ini. Tak kira Melayu, Cina, India, yang penting kamu tidak rasuah dan tidak mengambil hak rakyat. Ini yang paling penting. Wah. Ini yang saya nak bagi tahu. Hari ini ramai pimpinan PN berebut-rebut dengan pimpinan PN datang ke Felda, konon-konon nak tunjuk mereka lah hero dan juga pejuang-pejuang di Felda. Kita tahu di zaman Bahasa Nasional bermula FGV dulu, inilah merosakkan Felda. Kita tahu dan kita bukan tuduh, bukti ada. Pengurusi Felda Aisyah Samad dah didakwa pun di mahkamah. Dia pengurusi Felda. Digantikan sekarang ini dia Yusof, betul? Ya, yeah, betul. Punya bangangnya dia Yusof ini, dia kata aku nak tanya Anwar Ibrahim. Masa dia jadi PH, apa dia buat untuk Felda? Ida Yusof ni tahu ke Anwar tu menteri ke masa PH Menda? Takkan sebodoh itu Ida Yusof? Betul. Anwar tak terlibat pun dalam kerajaan Patan Harapan. Anwar hanya penanti geliran untuk mengambil alih kerajaan Patan Harapan. Tetapi bagi mereka-mereka yang tak mahu Anwar menjadi Perdana Menteri, mereka menjalankan konspirasi langkah syaitan. Sebab mereka tahu Anwar Ibrahim tidak akan berkompromi dengan orang-orang yang rasuah
Ini